Assalamualaikum guys, tadi aku pergi SATA Benway Johor Bahru. Asalnya aku nak beli yang macam ni, saiz 19, tapi dia dua-dua. Yang ni 17, sebelah sini 19. Harga dia dalam 90. Tapi aku ternampak model yang sama, cuma dia macam ni, ada 4 saiz. Kat sini dia ada orang kata lock dan unlock, forward ataupun reverse, anti clockwise ataupun clockwise. Dan dia ada 4 saiz, yang ni 16, yang ni 18, yang ni 17, yang ni 19. Dan harga sama. Harga aku beli RM90. Bergantung pada kawasan yang korang belilah. Okay. Yang menariknya, kenapa aku suka barang SATA? Sebab barang SATA ni dia unlimited warranty. Let's say, kalau aku punya ratchet sepandang ni dia rosak disebabkan dia punya gear ni loose ke apa kan, ataupun bengkok, aku boleh tukar sebiji. Tak kisah. Unlimited warranty ni maksudnya lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, kalau barang ni masih ada, SATA masih buat model ni, aku boleh claim warranty. Ha, jadi korang tengok. Tapi yang ni bukan SATA lah. Ini aku beli Mr. Mark. Ha. Ini SATA. Walaupun Mr. Mark dengan SATA ni kualiti lebih kurang sama, tapi Mr. Mark dia tak ada unlimited warranty. Sebab tu aku suka beli barang-barang SATA. Ada orang dia suka sebab dengan SATA punya material ni dia kilat, jadi nampak macam premium, barang mahal kan. Kalau kotor kita lap dia akan bersih. Tapi yang aku beli sebab dia unlimited warranty. Kau mainkan. Ni dulu aku beli RM40, dan ni aku beli RM90. Let's say kalau ada kiri kanan punya saiz 17-19 pun harga dalam RM90. Material yang sama, kualiti yang sama. Beza dia yang ni unlimited warranty, yang ni tak ada warranty. Walaupun dia terbukti bagus, tapi kita tak tahu lagi 5 tahun, 10 tahun mungkin kita akan guna pada kenderaan berat macam lori ataupun four wheel. Jadi kat sini lah aku suka barang SATA. Let's say kalau apa-apa jadi, aku boleh claim warranty. Jadi korang boleh dapatkan benda ni kalau korang berminat. Dan aku suka sebab dia ada 4 saiz. Jadi senang, aku tak payah nak bawa 4 spanner, ataupun aku tak perlu nak beli macam ni 4 spanner. So satu harga, satu barang, ada 4 saiz. Thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.